to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Supriyadi berangsur membaik, M. Hanafi malah diterpa cedera. Winger lincah Persik Kediri, yakni Muhammad Supriyadi, telah dikabarkan mulai membaik setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk saat ini, eks pemain Persebaya itu bahkan sudah bergabung dalam persiapan tim untuk melakoni laga melawan Persikabo 1973. Meski kondisinya belum 100%, Marcel Rospide merasa cukup senang dengan pulihnya sang pemain. Kecepatannya diharapkan mampu membantu tim Macan Putih saat menjamu Persikabo di Stadion Brawijaya. Kondisi Supriyadi sudah mulai membaik, ia bahkan sudah latihan bersama tim, meskipun memang masih belum 100%, kata Marcelo Rospide. Adapun sebelumnya, jebolan tim Garuda Muda itu harus mengalami cedera yang cukup serius saat tim Macan Putih menjamu PS Barito di Stadion Brawijaya. Saat itu juga, dia langsung ditarik keluar dan dilarikan ke rumah sakit usai berbenturan keras dengan pemain Laskar Antasari. Hasil diagnosa dari dokter kemudian menyebutkan, ada serpihan kecil antara tulang paha dan pinggul yang menyebabkannya merasa sakit. Sementara itu, kondisi berbeda dialami sang striker Super Sub, yakni M. Hanafi. Mantan kapten Persedikap Kediri itu justru harus menepi karena cederanya, di mana sebelumnya sang pemain mengalami cedera engkel sebelum laga melawan Persija Jakarta. Untuk M. Hanafi, ia masih terkena cedera dan dia masih latihan terpisah, ucap pelatih asal Brasil tersebut. Namun demikian, coach Marcelo tak perlu terlalu risau karena laga masih akan berlangsung 5 hari ke depan. Ditambah lagi untuk pertandingan nanti, Persik Kediri sudah terbebas dari akumulasi kartu. Dengan melawan Persikabo, kami tidak ada akumulasi kartu. Semua pemain kami sudah siap, semoga kita tetap bisa menjaga peluang untuk meraih target ke Championship Series, tandas sang pelatih. Tatap kompetisi Liga 1, PSBS biak incar pemain muda Persik Kediri. Sejumlah pemain top asal Papua, kini menjadi incaran PSBS biak, yang bakal berkompetisi di Liga 1 musim depan. Media officer PSBS bahkan merilis sejumlah nama pemain yang diyakini akan masuk ke dalam daftar incaran. Selain nama Ricky Kambuaya dari Dewa United, ada juga nama pemain kembar, yakni Yance dan Yakob Sayuri, yang saat ini membela PSM Makassar. Adapun pemain asal Papua lain yang tengah didekati, ialah gelandang Dewa United Brian Fatari, bek PSIS Giovanni Numberi, dan kemudian winger Persik Kediri, yakni Jim Kelly Sroyer. Sementara itu, sosok ramai rumakik yakni pemain asal Persipura Jayapura, dan juga pemain Kalteng Putra, Armando Obet Oropa, turut menjadi incaran PSBS untuk menghadapi kerasnya kompetisi Liga 1 musim depan. Menilik nama winger muda Persik Kediri, yakni Jim Kelly Sroyer, tentunya patut membuat tim Macan Putih merasa was-was. Seperti diketahui, sosok pemain kelahiran biak ini selalu menjadi andalan pelatih Marcelo Rospide. Kecepatannya yang mumpuni, serta olah bola yang berkualitas, pun membuat Jim Kelly punya tempat sendiri di hati Persikmania. Tak ayal pula, pemain bernomor punggung 39 ini kerap menjadi penyelamat, sekaligus penentu kemenangan Persik Kediri. Untuk di musim ini, Jim Kelly Sroyer telah mengemas 22 laga di Liga 1, dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Didatangkan dari PSBS Biak pada pertengahan musim 2022, sosok Jim Kelly Sroyer tak langsung menjadi pilihan utama di Persik Kediri. Namun perlahan tapi pasti, sejak perkembangannya mulai meningkat, dirinya bahkan sudah mengunci tempat utama di starting line-up Marcelo Rospide. Selama membela Persik Kediri, pemain berusia 21 tahun ini telah memainkan laga sebanyak 45 kali, yakni dengan total lesakan 5 gol dan 1 assist. Bagaimana menurut kalian selaku pecinta Persik Kediri, apakah Jim Kelly Sroyer wajib dipertahankan manajemen tim Macan Putih?